This time I'm gonna say hello from Bali. Oke, maaf, sorry banget ya, ini screen agak gelap. Jadi barusan gue sampai banget di Bali dan gila gue super super excited karena udah lama banget ke sini. Kayak terakhir itu kalau nggak salah tuh 3-4 tahun yang lalu. Jadi gue bener-bener gak sabar banget pergi ke semua tempatnya, cobain makanannya. Dan sekarang kita lagi on the way ke tempat mobilnya dan bakal langsung pergi ke our first destination. Jadi ditunggu aja, oke? Gue pergi bersama keluarga-keluarga saya. Hai guys, sama ada my daddy di situ. Oke, see you guys later. Jadi habis makan asin, kita ganti makan es krim dan wow, amazing, ngantri banget guys. Oke, jadi itu menunya guys. Sebelum kalian pilih rasanya di sini, pokoknya kalian harus beli dulu di sini tiketnya gitu, kayak mau yang mana. Terus baru deh kita ngantri itu paling belakang. Nah, terus di dalamnya ada tempat duduk kayak gini guys, kayak luas banget, terus outdoor, jadi enak banget ya, soalnya keterpal pohon juga, jadi benar-benar adem gitu. Oke guys, jadi kita udah pesan ini, lihat deh, udah jelek, mohon maaf ya. So, dia cepet banget lelehnya, parah. So, ini aku beli yang rasa beng-beng sama sisa sio. Terus ini strawberry honey something sama apple apa gitu, lupa. Terus itu karko yogurt sama apa gitu, aku lupa. Okay, so let us try. Karena ini udah kayak berantakan banget. Wait, yaudah ya. Bisa dimakan yang pinggirnya dulu. Asik, iya, makan pinggirnya dulu deh guys. Itu enak, cuma cepet lewat aja. Gimana guys yang lain? Enak gak? How's the taste? Sour gak? Depends on what you eat dong bro. Kan that's why I ask you makannya yang lo makan. Anyway, eh gue coba yang ini nih, apa? Strawberry honey. Jadi kita kayak sengaja balance gitu loh, beli yang manis sama asam biar gak enak. Dan oh my god, lu pada harus tahu guys, ini segini cuma 20 ribu, gila nggak? Oke banget sih, parah. Kayak I mean kalau di Jakarta pasti ini udah mahal banget loh, tapi ini bener dia kasih generous banget. Kita sudah sampai di tempat selanjutnya, Bali Zoo, yay! Oke, itu bagian tiketnya. Jadi kita itu udah beli tiket di tiket.com. By the way, ini nggak di sponsor tiket.com ya. Maksudnya hanya untuk mempermudah kalian, biar kalian tuh kesini tuh nggak usah ribet beli-beli lagi. Yang mendingan beli online langsung, dapat barcode-nya, udah tinggal kasih. Nah sekarang pokoknya tinggal kayak kasih tau ke orangnya, kasih barcode gitu, dan kita bisa masuk. Nice banget. Okay, jadi ternyata tiket yang kemarin dia beli itu cuma tiket buat entrance-nya aja. Terus nggak termasuk sama elephant, tiger, sama deer feeding. Kalau itu mau nambah lagi 30 ribu. Jadi kita nambah nggak? Nggak kan? Nggak. Karena ya lihat dulu aja, ntar kalau mau nambah ya gampang lah. Oke, siap. Gas.
soalnya beneran cuma buat kita doang, gak ada orang lagi. Asik banget guys, ini eksklusif sih. So back with me again. Akhirnya tadi kita dari apa sih? Oh, dari zoo kita langsung lanjut ke beach club. Tadi itu kita mau ke Cafe Del Mar, tapi karena ada some issue gitu, akhirnya kita jadi pindah ke Potato Head. Dan this is my first time ke Potato Head. Jadi tempatnya kira-kira kayak gini ya guys. Ini enak banget sih, kayak bener-bener apa tuh open space banget. Ini tuh di sana ada pemenang. Terus di sini langsung ke pantai gitu guys. Terus so pretty gak sih? Wow. Terus ini emang kita sengaja itu datang pas jam-jam sunset. Terus kita udah pesan nachos sama kita masih ada pesan beberapa lagi belum keluar. Jadinya lagi tunggu kita waiting, kita bakal foto-foto aja di pantainya karena so pretty. Kita pilih king bed soalnya ada bertiga sama cuci gua sama adik gua. Terus ada TV sana sama Oke, ini kenapa berisik? Jangan takut, ini bukan siapa-siapa tapi ini adalah my parents. Yep. Gitu deh. Nah, setiap kali nginep di hotel pasti papa gua selalu ngelakuin kayak gitu, nge-spray ininya. Oke, and that's me. Oh my god, gila udah gendut banget, sorry. Oke, move on to the ini jujur sih, ini kayak space-nya, can you see guys, ini space-nya is so big, you know. Jadi kalau mau tambah apa tuh extra bed pun juga bisa. Oke, bos sedang beraksi. Terus ini juga ada ininya apa peralatan minumannya, and here's the bathroom. Wow, oke, gede juga. Oke, so gue gak nyangka kan segede ini. Ini bagian apa shower roomnya. Terus dikasih bathroomnya juga. Dan shockingnya ada bathtub juga. Dan gue bingung ini apa dong kayak gitu. Ya apa sih? Oh ya Allah, ini toilet guys. Ini toilet. Oke, jadi dipisah antara shower room and the toilet and the bathtub. Mantap. Sama ini juga ada apa wastafelnya semua. Anduk semua udah lengkap banget. Ini gede banget sih parah, jadi kayak it's very very good gitu. Oke, so that's all for day one. Dan sorry banget karena beberapa klip terakhir ini mungkin videonya tuh gak se high quality yang pertama karena ini gue pakai handphone, kamera gue mati. So thank you guys udah nonton hari pertama ini. Dan sekarang gue bakal mandi. Goodbye, see you tomorrow.